Assalamualaikum, halo sahabat pecinta sinetron semua. Semoga sahabat sehat selalu, amin. Kembali lagi di channel Senja TV yang akan memberi ulasan dan cuplikan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih untuk episode selanjutnya, yang pastinya akan lebih semakin seru dengan pembahasan kelanjutan alur ceritanya. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe terlebih dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan episode selanjutnya dari channel ini. Terima kasih. Seperti yang kita saksikan di episode tadi malam nih guys, yang dimana di adegan penuh yang menegangkan dan penuh haru, apalagi di saat Novia diajak bertemu oleh Arjuna Wardana sedangkan handphonenya Novia disadap oleh si mikrofon. Dan hal itu tentu saja membuat si Mike segera melaporkan hal ini kepada polisi, supaya polisi sigap menolong Novia karena Arjuna pasti bakal melakukan sesuatu hal yang buruk terhadap Novia. Di lain sisi, Arjuna meminta Novia untuk tidak melibatkan Jeffrey, namun Novia tidak mau menyembunyikan sesuatu dari suaminya, sehingga Novia memberitahukan hal ini kepada Jeffrey. Sedangkan si Mike sengaja menjebak Novia seakan Novia lah yang melapor kepada polisi tentang kejadian saat itu. Sementara itu, setibanya Arjuna dan Novia bertemu, Arjuna pun langsung menekan Novia supaya Novia jujur tentang penyebaran video tersebut. Namun di situ Novia selalu membela dirinya karena Novia sama sekali tidak tahu menau tentang penyebaran video tersebut. Namun Arjuna yang arogan itu tidak mempercayai kata-kata Novia, sehingga dengan kejamnya Arjuna menyeret Novia sehingga terjatuh ke sungai supaya Novia mengakui perbuatannya. Di lain sisi, Novia pun panik dan ketakutan dengan perlakuan mertuanya itu. Dan Novia menangis histeris karena Novia terjebur ke sungai. Di saat kejadian itu pun polisi datang membawa Arjuna dan Jeffrey pun langsung menolong Novia. Di situ Novia menangis di pelukan Jeffrey. Melihat kondisi Novia, Jeffrey pun segera membawanya ke rumah sakit. Sementara di adegan selanjutnya, Mama Esti pasti shock mendengar kabar jika Novia diperlakukan buruk oleh mertuanya, dan hal itu membuat Bu Esti bersedih. Namun kebusukan si Mike sebentar lagi pasti bakal ketahuan, karena sebelumnya Faisal sempat melihat gerak-gerik si Mike yang mencurigakan. Dan pastinya Faisal bakal mencari tahu dan mencari bukti atas kebusukan si Mike. Dan semoga saja ya guys, kebusukan si Mike segera terbongkar dan kesalahpahaman Arjuna Wardana terhadap Novia bisa terselesaikan. Nah, bagi sahabat yang penasaran dengan keseruan alur ceritanya, tulis di kolom komentar. Dan jangan lewatkan untuk terus menonton sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih setiap hari hanya di SCTV. Jangan lupa pantengin terus di channel Senja TV untuk mengetahui alur cerita selanjutnya. Mimin doakan semoga bunda-bunda selalu diberi kesehatan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum.